dan bisa menghabiskan 600 cup. Assalamualaikum sahabat street food. Nah, kali ini aku ada di Jalan Setiabudi Medan nih guys. Nah, ini lagi rame-rame ya nih. Ini di Simpang Mawar mungkin ya. Nah, di situ ada Mawar. Nah, itu ada toko di Mawar. Nah, ini lagi rame-rame nih. Dan guys, di sini aku sama Gamel. Nah, mau ngeliput ini nih minuman yang seger-seger nih ya Kamel ya. Iya. Jadi kita nih pas lewat ngelihat suatu hal yang menarik. Yang menariknya apa? Tulisannya es seger 5.000. Es seger 5.000. Nah, bagaimana yang 5.000-nya? Bagaimana yang menariknya? Ayo kita ikut ya teman-teman ya. Kemudian ini es doger ya? Iya, doger bang. Es doger. Ya, buka aja per cupnya 5.000 ya, Kak ya. Jadi rasanya manis ya kak ya? Iya rasanya manis. Nah ini apa nih? Ini pakai gula asli bang. Ini gula asli ya? Iya gula asli. Gula putih ya? Iya. Oke. Oke, kemudian pakai es batu biar mantul ya. Ya dingin. Es kristal ya, es kristal. Kemudian, nah ini kasih apa kak? Ini agar-agar bang. Agar-agar juga. Iya, oh, agar-agarnya sama ya, tapi warnanya yang berbeda ya. Iya. Biar lebih mantul ya. Biar lebih nampak cantik penampilannya kan. Ekstrinya. Kita kasih jeruknya. Serinya mau dimasukkan, Bang? Boleh, boleh, boleh. Jadi jam 10 tadi ini penuh lah ya? Iya. Dari penuh. Dari penuh. Ya, karena kita sampai buat lagi, tapi sebelumnya kita akan apa lagi. Sehari berapa cup kak terjual? Berapa pak? Rata-rata 7-8. 7-8 toples. 7-8 toples? Kalau ini, cupnya ini berapa dia? Rata-rata 600 lah bang. Sampai 600? Rata-rata satu cup ini kan 100 ya. 100 cup ya. Karena dicampur es jadi 100 cup dia. Ya makanya kita melihat, pas melihat kan sebenarnya yang menarik itunya tuh ini tulisannya. Jadi dari itu banyak macamnya gitu ya kan Bang Boy ya. Jadi kita agak nanti kapan-kapan kita kesini deh. Es teh lari tadi ya? Ya. Es teler yang satu kak? Ya? Es teler satu ya? Oke okay. Dia tetap sama ya? Dikasih bahannya, baru iya. Campur ini ya? Iya.
tinggal tergantung permintaan pelanggan. Kalau biasanya ada yang nggak suka ya nggak kita kasih gitu. Dan rata-rata kita kasih topping lagi pakai susu. Susu ya? Iya. Yang mungkin di tempat lain nggak gini ya bang, dengan wow, harga yang begini. Iya. Mewah. Tadi kita bawa 12 roll dia, ini bang, tinggal 4. Ada kelapa mudanya. Nanti bawahnya ada 12 nih. Ada 12 roll lengkap. Oh, 12 satu, roll lengkap. Satu rollnya berapa tuh, bang? 50. Nah, 50 ya. Yang sisa? 4. Sisa 4 lagi. Berarti udah. Untuk membuktikan buktinya bahwa rame nih. Iya. Gitu. Wah, wow, mewah tuh, mewah. Wah, wow, ini mah lebih menggiurkan daripada ini ya. Bu, ya. Mana bu? Lebih asik Esteller kayaknya. Iya, warnanya lebih cantik. Mana, bu? Tangga. Karena kalau saya sifatnya herbal, makan lebih ringan. Orang lebih suka itu nggak apa ya? Tangga. Nggak lengket ya, dia ringan. Kalau yang ini kan memang lebih lemak ya bang. Jadi memang selera masing-masing orang lah. Ada yang suka ini kan, ada yang suka yang lemak gitu. Ibu apa bu? Tangga sama. Sudah berapa lama kak jualan di sini kak? Baru 3 bulan bang. Baru 3 bulan ya. Bang, ide usahanya dari mana, bang? Maksudnya? Dapat ide usahanya, bukan usaha ini dari mana? Karena lockdown ini, jadi kita WFH kan. Jadi bekerja dari rumah, kebetulan istri pengen pinter, dia mau sering ngecus di rumah. Apa salahnya, yuk kita buat usaha, gitu. Jadi ramuan ini kok bisa menciptakan gini nih, belajarnya dari mana? Dia? Kebetulan istri sering nyoba-nyoba gitu. Oh, nyoba-nyoba sendiri ya. Gitu dia. Nah, tadi kita udah pesen di sana. Kebetulan di sebelah sini ada tempat duduknya nih. Kita numpang nih sama ibu yang di sini. Jadi kita coba untuk nge-review langsung. Tadi kita pesen es serai dengan satu lagi ini es teler. Nah, ngelihat es telernya, saya tuh agak terpukau, menarik gitu ya kan, warnanya cantik. Hijau muda. Nah, jadi kita putuskan untuk mikir, kita putuskan untuk minum yang ini dulu. Kita nyobain yang ini dulu. Nih, saya nyobain minumnya dulu kali ya. Ini enak loh guys. Beneran kayak esel, rasanya manis. Rasanya manis, ada ininya. Ada si pokatnya, ada pokat. Enak, manis. Ada nangka. Ada nangkanya nih Bang Boy. Wis. Nangkanya ada Bang Boy, kita cobain. Jadi isiannya tuh banyak. Satu lagi isinya ada kelapa. Daging kelapa. Selain itu ada karakternya tadi ya, kayak kata-katanya ya. Jadi isiannya banyak. Nih, saya dapat lagi nih si alpukatnya. Jadi isiannya tadi, selain si buah-buah tadi, ada susu kental manisnya, makanya warnanya putih. Warnanya agak ke hijau-hijauan gitu karena tadi saya dapukannya. Intinya enak, ini enak nih, serius enak. Dengan harga 5.000 bisa dapat segini, saya rasa itu wow, udah cukup banyak banget. Ini enak nih, serius enak. Puas sekali lah ya minum ini Kamel ya. Iya benar, ini enak. Boleh coba yang ini. Dan ini guys harganya hanya Rp5.000. Iya, sekali lagi kita bilang ini harganya cuma 5.000. Dapat satu cup kayak gini, isinya udah banyak. Ada alpukatnya, ada sinangkanya, si buah-buahan yang kalau dibeli itu tuh ini tuh agak ini kalau kita jualnya untuk 5.000 ya. Tadi kita minum yang segar-segar yang pasti enak nih, pasti esel kan. Nah, cobain nih minuman herbal. Esere. Jadi pesanannya saya,
Tadi ini yang esernya. Bang Boy pesen yang ini. Tapi udah diminum duluan nih. Sorry ya Bang Boy, kita minum duluan. Sekarang coba yang ini. Jadi tadi awalnya saya ngirain itu. Jadi kita kan di rumah sering minum JSR ya. Sering minum JSR. Ada ramuan kayak si apa namanya si serai campur jahe sama kunyit. Nah, biasalah rasa-rasa ramuan ya. Ini tadi saya pikirannya tuh rasa jahe, rasa serai gitu kan. Ternyata ini enak loh, teman-teman. Ini enak sahabat street food, ini serius enak. Ini enggak kayak minuman herbal. Jadi tadi kakaknya bilang ada gulanya, ada si gula cair, ada serainya, ada agar-agarnya juga nih. Jadi selain menyehatkan buat kita, rasanya juga enak gitu. Jadi kita nggak ngerasa rasa serai aja gitu, nggak kayak minuman yang biasa. Jadi buat yang mau sehat tapi juga tetap mau rasanya enak, ini bisa dijadikan salah satu resep, salah satu solusi untuk minum serai. Ayo pilih yang ini. Wah, yang serai. Serai. Karena bisa bikin minuman dari herbal pakai gini. Itu mah TUPPGT. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini. Lokasinya di mana tuh, kan? Di depan Mawar Bakery di ya? Jalan Setiabudi. Setiabudi Medan ya. Di seberang Mawar Bakery-nya pas. Pas di simpang ya. Pas di simpang ya. Lihat di depan itu ada tulisan, pasti itu ada segar 5.000. Pasti teman-teman langsung tertarik untuk singgah ke situ. Abangnya sama kakaknya yang jualan ramah lagi. Minumannya juga enak. Insyaallah lancar rezekinya ya. Amin. Oke. Terima kasih. Sekian dulu review dari kita. Bang Boy belum nyobain, jadi Bang Boy mau nyobain. Terima kasih udah nonton channel kita. Jangan lupa subscribe channel kita, share, like, komen. Jangan lupa Bang Boy, itu aja ya Bang Boy. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ini dia Bang ya guys. Kita sapa lagi Bang. Siapa tuh Bang namanya? Saya lupa. Siswanto. Bang Siswanto dan Kak Santi. Kak Santi, karena anak ya? Iya, ponakan. Ponakan guys. Nah, Bang. Karena rasanya luar biasa enak. Kita mau pesan lagi nih untuk bontot nih, bontot. Boleh, yang mana? Jadi yang ini 3. Ya. Kemudian es doger tadi 3 juga. Oke. Jadi tolong dibuatkan Bang ya. Es doger ya. Doger atau teler? Sorry, es teler. Mantap, Bang. 3-3 dibuatin. 3 jadi 6 ya. Oke. Wah, luar biasa nih guys. Jadi aku benar-benar rekomendasi buat kalian yang pengen minuman yang segar ya. Ini minuman kaki 5, tapi rasanya bintang 5 nih guys. Jadi kelihatannya tadi biasa aja lah ini gitu kan. Tapi ternyata rasanya luar biasa guys. Makanya wah gila ini. Dan uniknya ini kreativitas sendiri Bang ya tadi ya. Iya. Artinya kreativitas si kakak sendiri untuk menemukan varian-varian menu yang dijual di sini nih guys. Dan ini baru 3 bulan. Nah, baru 3 bulan guys. Ini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 6. Jam 6 malam sore ya. Sampai jam 6 sore dan bisa menghabiskan 600 cup. Wah, gila guys. Nah, ini ya di Jalan Setiabudi. Di seberang sana ada Mawar Bakery guys. Di simpang ini selalu ramai nih guys. Mantep nih jualannya. Siap penjualannya. Udah berkenan. Ini ya guys, pesanan kita siap ya. Iya. Oke Bang, ini kami bawa ya Bang ya. Oke, siap. Bang, bentar ya. Oke.